Halo teman-teman, balik lagi di Jelajah Kuy. Jadi kali ini aku lagi ada di Bekasi. Sebelumnya aku pernah kesini sih. Kali ini aku mau eksplor lagi keadaan Gedung Biru. Rencananya sih katanya mau dibuat 4 lokasi syuting ya. Cuman ini karena banyak banget sekarang bis-bis. Dulu sebelumnya gak ada, tapi sekarang tuh banyak banget bis-bis. Nah ini sekarang kita mau eksplor, melihat suasana dalamnya seperti apa. Katanya sih ada orang yang tinggal di sini. Jadi ini kalau kalian lihat ya, bawahnya langsung basement. Oke, ini ada toilet, kita lihat dalamnya seperti apa. Kosong, gak ada apapun di tempat ini. Nanti kita cek lagi di lantai selanjutnya ya. Masih ada beberapa lantai yang nanti kita akan explore. Jadi ini lantai selanjutnya guys. Ini lantai yang kedua dan masih tetap sama, nggak ada apapun di sini. Masuk lagi ruangan toilet ya. Juga nih. Oke, coba kita naik ke atas guys. Lewat sini ya. Kalau ini tangganya udah ada keramiknya. Oke teman-teman, aku sekarang lagi ada di rooftopnya. Jadi rooftop ini ada lantai paling atas di Gedung Biru Kalimalang. Nah, sekarang aku mau liatin kalian suasana lantai 1 dan 2 itu sebenarnya sama aja ya. Lantai 1 dan 2 itu sama aja bentuknya. Ada toilet, terus ada ruangan sebesar itu ya. Cuman memang selama aku waktu 2021 pun explore di sini ya, nggak ada apapun lagi. Coba sekarang kita lihat di bawah ya. Oke, ini kita mulai dari atas. Terus kita turun ke bawah. Kita ke bawah teman-teman. Ini kita lihat ada beberapa gedung. Coba kita lewat sini ya teman-teman, karena ini sama gedungnya, kayaknya nggak perlu kita review segimana pun ya.
tadinya ya sebelumnya ya. Cuman ya nggak jadi gitu. Seru sih.